Sekali lagi ulang tepuk tangan yang meriah. Itu dia atraksi bela diri tarung derajat, di mana atraksi tadi mempunyai makna bahwa Surya sebagai seorang suami akan selalu menjaga dan melindungi istri sampai akhir hayat nanti. Untuk nggak saya tadi ya dilangsung digebuk sama Mas Mas Yesaya. Terima kasih, luar biasa sekali. Dan di mana kami akan perkenalkan kembali nama mempelai pria atas nama Setu Imade Surya Adi Pranata, dipanggil Surya, yang di putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Imade Sujana dan Ibu Nyawa Kusdaryani SG. Nama mempelai wanita atas nama Ilya Sapein Lenggu, dipanggil Lia, yang di putri pertama dari pasangan Bapak Surya dan juga Lia. Mengawali rangkaian acara kita, mari bersama-sama mendudukkan kepala sejenak dengan doa bersama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada saya khususnya, kepada MC yang sangat luar biasa. Saya selaku wakil dari keluarga kedua mempelai mau menyampaikan sepatah dua kata-kata. Namun sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur. Hai Semeton, malam ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti upacara resepsi pernikahan adat Bali. Nah, seperti apa keseruannya? Ayo ikut yuk, kita masuk ke dalam. Seperti apa resepsi pernikahan adat Hindu di Bali? Nah, ini dia. Om Swastiastu, cantik-cantiknya. Terima kasih, tadi sudah. Ini opening aja ya, makasih ya. Para kesempatan kali ini yang berbahagia ini perlu juga kami sampaikan. Ini snacknya kayak gini. Upacara, prosesi upacara yang sudah kami laksanakan. Ya, kita masuk ke dalam yuk, acaranya udah mulai. Kami sudah melakukan upacara sundi wadani. Nah, para undangan sudah pada datang. Untuk membutuhkan seseorang, dalam hal ini mempelai wanita, terus ya sebetulnya yaitu agama Kristen menjadi agama Hindu. Di mana sundi wadani itu adalah berasal dari kata bahasa Sanskerta. Sundi itu artinya pembersihan, penyucian, kemudian persembahan. Kemudian wadani artinya perkataan atau pembicaraan. Kalau bisa diartikan secara bebas, itu adalah satu keputusan yang sangat tulus ikhlas, tanpa paksaan. Nah, kemudian dengan adanya keputusan ikhlasan itu, keputusan yang tulus ikhlas, kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan sahnya mempelai wanita sebagai penganut agama Hindu, maka dengan sendirinya bisa dilaksanakan upacara, prosesi upacara pernikahan sesuai dengan adat istiadat kami di Bali, yaitu adat agama Hindu Bali. Kami lanjutkan hari yang kemarin, itu tanggal 15 Juli 2022, pada pagi harinya kami lakukan upacara mengkalan-kalan. Nah, mengkalan-kalan ini hakikatnya adalah upacara pembersihan, penyucian, atau untuk membersihkan alur alur gregat yang ada di kedua mempelai, atau secara umumnya disebut energi mohon karunia dari
bagi dosen yang di kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian pada hari ini kami lanjutkan dengan acara resepsi pernikahan. Nah, ini sebagai rasa wujud syukur kami sekeluarga, warga besar Kelompok Baik, kepada dosen yang di kuasa Tuhan yang Maha Esa dengan berbagi kebahagiaan. Semua orang. Kedok saya terbuka, saya tidak tahu lurah saya. Maaf, guys. Maaf, Pak Lurah, Bu Lurah. Dikau membongkar aibku. Yang sudah tentunya memberikan sambutan, ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir malam hari ini dan juga kepada seluruh kedua mempelai. Ini bapak-bapaknya, ini ibunya. Jadi saya ketemu sama dia di sana. Oh, di tahun 2017 di Kupang. Di acara pernikahan Surya dan Lia. Kami silakan. Kedua mempelai cinta yang akan dituangkan sama tiga kali perkenalan, merasakan kenyamanan mereka dan resmi menjadi pasangan suami istri. Sudah siap? Sebelum menuangkan gelas cinta, senyum dulu. Selalu tersenyum saat menuangkan gelas cinta. Sudah siap? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk Surya dan Lia. Doakan agar
akan lanjutkan dengan pemotongan kue. Pemotongan kue yang melambangkan keputusan bersama yang pertama kali diambil. Kita ada Dian, Surya, dan Pascal. Selamat menikmati.